guys, welcome and welcome back di Fantasel. Hello everyone. So, kita akan melanjutkan City Skylines kita, guys. Dan kemarin kalian banyak yang menyarankan untuk sirkuitnya, lintasan sirkuitnya itu diperpanjang, kalau bisa dibuat berkelok-kelok. Itu banyak sekali ya guys ya, gue scroll sampai bawah kan tuh. Kalian banyak yang menyarankan itu. Oke deh, kalau kayak gitu ya, kita akan tambahin lagi tracknya, kita perpanjang lagi gitu ya. Oke deh. Nah, makanya sengaja guys di bagian sini belum gua kasih gitu loh, belum gua kasih merah-merahnya gitu. Nah, kalau di sini udah gua kasih kan, di sini tuh ya udah gua kasih semua tuh. Ya udah, kita langsung rombak saja guys ya. Berarti kita pause dulu ya. Kita pause dulu nih. Oke. Kita mulai berkeloknya ke sini dulu deh ya. Gimana nih ya? Kalian tinggal komen aja, udah pasti gua baca ya guys ya. Jadinya jangan takut untuk berkomentar cuy, pasti gue bacain semua itu. Tenang saja ya, santuy. Oke. Nah, kita buat mungkin, kita panjangin lagi deh ya, seperti ini ya. Kita panjangin dulu seperti ini. Terus kita belokin di mana ya? Kita belokin di sini boleh deh ya. Kita belokin kayak gini. Terus kita seperti iniin. Sip. Terus di sini gua pengen dia lurus lagi, gimana guys? Lurus kayak gini gimana? Gak masalah lah ya. Kita lurusin kayak gitu ya. Wah, oke deh. Kita coba dulu guys. Karena kalian banyak yang menyarankan kan ya. Ya udah deh, jadi gua ngikut aja nih. Sip, seperti ini. Lalu yang ini kita kayak giniin. Oke. Kita bisa atur coy, santai saja ya. Santai saja. Up, no. Udah kayak gini, kita sambungin ke sini coy. Tuh ya. Nah, kayak gini terus kita kayak giniin gitu ya. Oh, oke deh, oke. Berarti ini agak sebentar guys ya, sebentar. Wait. Gue mau dia lurus kayak gini lagi deh. Lurus kayak gini lagi deh ya. Sip, oke. Nah, kan cakep ya tuh ya. Oke deh. Karena banyak banget saran-saran kalian minta dipanjangin coy, ya udahlah ya. Sekalian coy, oke deh. So, gimana kabar kalian semua guys? Apakah kalian sehat-sehat semua? Pokoknya sehat-sehat selalu lah ya. Jangan sampai tidak sehat ya guys ya. Jangan sampai tidak sehat guys. Gak enak sakit itu bro, asli. Oke. Ini kita sambungin dulu ya ke sini. Nah, nice. Terus ini kita sambungin kayak gini. Lalu ini gue kayak giniin. Agak nikung kayak gini kan coy ya. Wah, serem gitu tikungannya ya enggak sih? Terus ada yang nyaranin lagi tuh, ada yang nyaranin buat ditambahin yang namanya pepohonan, Bang. Oke. Sebentar ya, kita akan tambahin juga kok. Santai aja. Ini kita hapus dulu kalau gitu ya bagian sini ya. Sip. Nah, kita panjangin lagi coy seperti yang kalian minta ya. Terus ada yang minta dikasih yang namanya dikasih di tengah-tengah ini dikasih gedung tinggi katanya. Oke, terus di depan sini dikasih kayak hotel gitu kalau nggak salah ya. Nanti gue lihat lagi komenan kalian guys biar nggak salah ya. Soalnya udah gue baca guys semuanya ya. Cuma masih ada yang belum gue love. Tenang saja, gue kasih sarang beok pokoknya ya. Oke, tenang saja guys. Santuy ya. Sama Fantasel santuy aja guys. Sip. Gue mau dia seperti ini deh. Nah, biar panjang aja ya. Nah, seperti ini ya. Sip gak tuh? Tikungannya ngeri guys ya. Udah ngeri nih tikungan nih. Waduh ya. Tuh. Masih kurang panjang kah guys? Kalau masih kurang panjang tinggal komen aja ya. Santuy ya. Nanti gue baca kok, tenang aja. Ngeri ini tikungan guys. Asli nih. Ngeri banget dah tikungan ini ya. Ini gue tikungin lagi nih. Ngeri banget coy tikungan. Nah, kayak gini ya. Sip. Nyoba-nyoba aja guys. Ide gue sendiri gitu. Gue gak ngeliat apa-apa ini guys. Gak ngeliat-liat apa sih namanya.
race track yang lain gitu loh. Nyoba-nyoba bae coy. Ini kita lurusin. Sip, sampai sini. Masih kurang panjang kah, guys? Masih kurang panjang enggak nih? Masih kurang? Kurang enggak? Kurang ya. Ya udah deh, kita tambahin lagi deh kalau masih kurang eh. Santai, santai. Tenang aja. Masih, Bang. Saya pengen ngelihat yang panjang sekali, Bang. Oke, biar mereka ini ya. Lama gitu muter-muternya ya. Ya enggak sih? Biar lama coy muter-muternya ya. Biar seru gitu. Penontonnya juga lebih terhibur gitu ya kan. Gue giniin ya. Tuh udah kayak gitu. Kalau kemarin kan masih konstruksi gitu ya guys ya, uji coba gitu kan. Makanya gue minta kalian untuk mengkoreksi gitu ya. Terus untungnya juga kalian banyak yang berkomentar ya untuk dipanjangin. Yaudah tuh. Gimana nih guys, udah panjang belum? Tuh udah panjang belum? Wah ini ada tempat sampah lagi. Tuh udah panjang nih kayaknya ya. Yaudah kalau begitu gue akan kasih tanda-tanda hijaunya dulu ya, biar aman mereka, biar safety gitu coy. Ya enggak sih? Dah tuh. Ini mah sama aja kayak tadi ya. Sip kayak gini. Terus kita sambungin yang ini ya. Kita hapus dulu berarti coy. Yang ini kita lurusin, kita kayak giniin. Woi, siap ya enggak sih? Oke juga. Oke juga nih. Oke. Ini kita benerin dulu. Nanti tinggal kita kasih apa sih namanya, yang merah-merahnya itu, guys. Kalau kalian tahu namanya apa itu, guys? Gua enggak tahu loh, asli loh. Kalian yang anak-anak motor nih, anak-anak trek nih, biasanya tahu kan? Aduh, I'm sorry guys, gue gak tahu ya. Sip, daripada gue di demo kan sama masyarakat gue ya. Nah tuh, populasi kita sudah 47.000. Wow, mantap sekali. Sip, ini kita kayak giniin. Oke, terus ini kita kayak giniin. Kita atur lagi. Ya, sip. Nah, aman lah ya, aman-aman. Di bagian sini nih. Tinggal bagian sini kayak gini kan. Bagian sini lagi. Sini. Wah, banyak ini guys ya. Banyak banget coy. Gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Demi menghibur kalian, santai aja. Santai saja. Santai saja guys. Tenang aja ya. Oke, dah tuh ya. Kita kasih di bagian situ biar aman ya kan. Di bagian sini ya. Oke. Terus gue itu udah download lagi guys lampunya. Ada lampunya coy. Mantep banget lampunya. Jadi itu lampu stadion. Tapi sabar ya, tunggu kita kelarin dulu bagian ini, baru kita kasih lampu ya buat malam coy. Malam di sini, waduh, gelapnya minta ampun pak. Malam gelapnya minta ampun loh guys. Asli. Kalau gak dikasih lampu, waduh, gelap banget. Terus mana lagi guys, bagian sini? Bagian sini boleh lah ya, ngeri juga coy. Ya enggak sih, ngeri juga ya enggak. Yaudahlah, kita tambahin ya. Terus bagian sini juga deh. Sampai sini, oke, mantap ya. Oh, terus di bagian sini guys ya. Waduh, waduh, waduh. Dikit lagi, santai. Kita kayak gini. Woi, siap. Udah nih, aman. Aman terkendali coy. Aman terkendali ya. Terus bagian sini, oke, mantap. Kita kayak gini lagi. Kita belokin. Nah, sampai mereka merasa aman coy. Udah aman nih. Oke, okay. Aman. Bagian sini aman. Bagian sini aman ya. Udah ada apa ya, yang ijo-ijo ini kayak matras ya guys ya. Kayak matras ya. Apa sih guys namanya guys? Kalian ada yang tahu? Yang hijau-hijau itu kayak matrasnya gitu. Kalau ada yang tahu komen down below ya, biar kita saling sama-sama dapat ilmu bareng guys. Ilmu bareng ya. Nah tuh, dah. Kurang apa lagi guys? Di sini kurang ya masih ya. Di sini juga ya. Oke. Ya udah, ya udah, ya udah. Masih kurang tuh bang. Siap, 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 siap eh. Sabar, sabar, sabar guys. Santai, santai woi. Santai woi. Aduh, gak santai nih. Udah kita sambungin.
Sip, boy, siap, mantap guys. Mantap, be. Oke, kalau gitu kita akan mempercepat deh ya. Mempercepat untuk kita percepat apa enggak usah, guys? Dekorasinya mah kita percepat aja ya. Iya deh ya, biar kalian juga enggak kelamaan gitu, guys ya. Oke, and kita langsung saja, let's go.
Oke guys, jadi sirkuit kita kayak gini ya sekarang penampakannya nih guys. Kalian bisa lihat sendiri. Ada yang berbeda ya guys ya yang dari tadi ya. Iya guys, soalnya tadi itu guys, setelah gua kasih-kasih seperti ini, dia nge-crash coy. Sudah beberapa lama, tahu-taunya pas gua mau nge-save, nge-crash. Sempet kelupaan nih guys tadi ya. Soalnya abis nge-crash itu guys, abis dari nge-crash gua langsung mandi coy. Gua langsung mandi kan guys ya. Ya udahlah gitu. Jadi seger lagi gitu loh. Abis mandi langsung seger coy. Ya, santai aja ya. Sampai tezel santai aja guys. Oke. Kita kesiniin lagi ya. Nah, biar kalian juga melihat gitu loh coy. Ya lumayan lama sih ngasih beginian guys, tapi ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Santai aja. Santai aja santai. Terus gua juga udah tambah-tambahin mobil-mobil ya guys biar apa ya, biar kelihatannya rame gitu kan. Gua udah tambah-tambahin beberapa mobil. Jadi total mobil yang balapan di sirkuit kita itu ada 20 mobil coy. Nah, gimana kalau kita kasih nama pembalapnya satu persatu coy? Setuju nggak? Kita kasih nama pembalapnya satu persatu. Nama-nama dari kalian. Biar ada kenang-kenangan di kota kita ya. Boleh deh, boleh deh. Tinggal kalian komen down below aja ya. Kalian komen down below nama kalian. Bang, kasih nama ini bang, misalnya kan. Nanti kita tambahin guys di next episode ya. Kita tambahin. Alright, santai saja. Nah, ini kita tambahin lagi ya di bagian sini. Nah, kalau di bagian sini guys, yang tipis-tipis ini, sengaja gitu loh. Sengaja gua kosongin aja gitu. Karena ya nggak terlalu gimana-gimana juga gitu loh. Karena dia dikit banget guys. Ya nggak? Oke deh. Tapi kalau pengen ditambahin ya bisa aja ditambahin guys. Gampang. Kayak bagian di sini nih nggak gua kasih guys, karena cuman sedikit aja gitu. Kalau pengkolan-pengkolan tajam baru gua kasih kayak gini nih, gitu ya kan. Sudah nih. Udah ya. Terus kemarin juga ada yang berkomentar nih ya. Ada yang berkomentar kalau di belakang dari pitnya itu dikasih yang namanya hotel dan lain-lain gitu ya. Kalau hotel dan lain-lain, karena teman kita ada yang menyarankan untuk nambahin oasis hotel di dekat tracknya, mungkin gua akan taruh di sebelah sini ya. Dan kemarin itu guys, track kecil di sini itu gua hapus dulu karena gua pengen ngebuat tempat jajan-jajanan mungkin di sini gitu loh. Sabar, kalau begitu gua akan menghapus dulu pepohonan-pepohonan yang ada di sini coy. Oke. Nah, biar enakan gitu. Kita hapus dulu ya. Nah, udah gua hapus. Tinggal kita ngebuat aja nih. Ngebuat kawasannya gitu coy ya. Kalian aja semangat, masa gua nggak semangat ya? Masa gua kalah sama kalian guys? Waduh ya. YouTubernya kalah dengan kalian. Waduh, jangan dong. Kalian aja ngomentarin, ngasih saran dengan penuh semangat yang berapi-api gitu kan. Waduh, lebay udah deh. Berapi-api. Oke. Nah, udah gue kayak giniin. Oke, sip. Sabar guys, sabar. Kita akan membuat kawasannya nih. Gimana? Kalau oasis hotel itu enakan kita taruh di bagian sini atau sini? Nah, ini kan pinggir-pinggirnya nanti bakalan gue kasih ini ya, kuah ya. Kayak gitu ya ceritanya nih. Coba kita cari oasis. Oasis hotel itu ngedownload ya guys ya? Atau gimana sih? Kok nggak ada ya? Oh, kayaknya oasis hotel itu ngedownload ya guys ya? Bener gak sih? Oasis Hotel. Wah, gue kurang ngecek nih guys. Sorry nih ya. Gue kurang ngecek-ngecek nih guys. Masalahnya loh, Oasis Hotel itu ngedownload kalau gitu ya. Apakah Oasis Hotel itu ngedownload? Waduh. Kok gak ada ya gue cari-cari nih. Tuh, adanya mall ini kan. Grand Mall adanya tuh. Terus untuk piramid, wah piramid boleh sih. Kita tambahin nanti ya. Nih kan piramid juga nih. Boleh. Ini mana guys, Oasis Hotel guys. Oasis Hotel. Ini Luxury Hotel. Oh iya, yang ini Luxury Hotel coy. Gua kira itu Oasis Hotel. Berarti download ya kita ya. Berarti kita mendownload guys. Oke deh. Biar nggak terlalu kotak amat gitu ya guys ya. Biar nggak terlalu kotak. Berarti kita kayak giniin aja ya. Nah guys, ini kita kasih traffic park ya.
Kita taruh di sini nih. Oke. Kita ke kiriin dikit ya. Nah, ini enak nih baru coy. Kita taruh traffic parknya untuk si anak-anak ya. Untuk anak-anak coy. Nah, seperti itu ya. Tuh, ya kan? Abis gua naikin sedikit guys pantainya di bagian sini ya. Makanya jadi seperti itu coy. Nah, di bagian sini belum ada air. Oke, kalau gitu kita tambahin air dulu ya. Kita tambahkan air dulu. Sip. Nah, di sini juga. Oke. Sip sih, udah kena semua sih guys. Ya kan? Udah kena semua tuh. Sip. Tapi aset hotel Oasisnya belum ada guys gua guys. Ya udah deh, nanti dulu ya aset Oasis hotelnya. Sabar saja ya. Tapi nanti bakalan kita tambahin coy, santuy saja ya. Nah, gua pengen ngisi ini dulu guys. Demand for commercial zone dulu ya. Oke. Atau kita distrik aja. Distrik untuk turis gitu kan, tourism gitu ya. Tourism district coy. Bagaimana coy? Tertarik sih gua. Boleh ya? Di sini tourism kecil aja, guys. Paling dia nanti bikin hotel sih kalau tourism, guys. Yang di sininya aja deh, tourism ya. Di bagian sini tourism, yang di bagian bawah itu toko-toko biasa, coy. Oke. Nah, jadi ada dua kawasan ya. Ini adalah tourism specialization ya. Nah, kita udah taruh di situ. Satunya adalah leisure atau apa guys? Leisure aja ya. Coba kita kasih leisure, sip. Terus kita kasih commercial zone. Berarti langsung yang gede ya. Iya nih. Oke, sip. Kita lihat dulu ya. Terus yang di bagian sini, kalau ininya gede-gede, sini juga gede lah ya berarti ya. Sininya juga gede coy. Nggak kecil bagian sini ya. Tuh. Oke, coba kita lihat dulu ya. Di bagian sini udah kasih belum ya? Belum coy, sabar. Kalau begitu gua tambahin di sini mungkin. Oke. Lalu di sini juga. Tapi jangan sampai dia ngebuatnya di area sini ya guys ya. Oke, takut macet coy jalanannya. Terus di lingkarannya itu dikasih gedung tinggi katanya ya. Untuk landmarknya lah, istilahnya landmark di bagian sini ya. Oke, kalau gedung tinggi kita pakai apa ya guys ya? Oriental Pearl Tower aja ya guys ya. Kita taruh di sini gitu. Oke deh, kita bisa taruh. Sabar, gua akan ngakalinnya dengan cara kayak gini coy. Pakai invisible route ya. Sip, biar kelihatan dulu coy. Biar kelihatan dulu ya. Gua kalau nggak kelihatan nggak enak coy. Asli. Kalau begini gimana guys? Sabar ya. Coba kita lihat lagi. Pearl Tower-nya. Nah, iya nih. Boleh sih. Boleh guys, tinggal kita move it aja ya. Kita atur-atur. Sip. Nah, seperti ini guys maksud gue ya. Tapi tetap bisa masuk mereka nih. Tapi mereka masih bisa masuk guys. Ininya yang bolong ini kita kasih floppable ya. Sip, kayak gitu. Terus di bagian sini juga sama ya. Kayak gini dan seperti ini sama kayak gini coy. Oke, kan mantep ya. Gak ketara gitu guys. Gak ketara guys. Cuma nanti sekelilingnya kita kasih apa ya. Nah guys, jadinya seperti ini ya. Gua modif-modifnya. Terus ya, sehabis gua modif-modif ini guys, gua nge-crash lagi guys. Jadi total gua nge-crash kali ini adalah 2 kali. Dan aduh guys, ya seperti itu ya. Tapi ya no problem lah ya. Demi kalian gak apa-apa guys. So pas gue nge-crash gue download lagi. Karena gue lupa untuk mendownload Oasis Hotel sebelumnya.
Nah, gue ngedownload hotel tapi bukan Oasis Hotel, tapi Hyatt Hotel ya. Gue mau berbeda gitu ya, gue mau berbeda. Kalau orang-orang make, kebanyakan make Oasis Hotel, kita make ini aja guys. Kita mau coba dulu ya, karena ini ratingnya bagus juga guys di apa sih namanya, di workshopnya itu bagus juga ratingnya coy. Jadinya boleh deh kita coba ya, boleh kita coba nih. Oh, dia di sini guys ya, tuh ya. Oh, oke. Okay. Kayak mana ya? Coba, gua coba di sebelah sini deh. Nah, seperti ini guys hotelnya dia. Tuh, gimana menurut kalian tuh? Tuh, beda kan? Keren kan? Lebih keren kan? Keren coy, asli loh. Gua pindahin lagi deh. Gua pindahin ke arah mungkin agak sinian. Biar bisa nyambungin coy, sip. Ini pintu masuknya BTW di mana ya? Sabar. Gua akan tambahin dulu ya. Kurang ke kanan guys, kurang ke kanan ya. Kita ke kananin dulu. Oh, pas di sini deh ya. Kita kesini dulu, sip. Let's go. Terus kita akan sambungin. Nah, ini dia. Kita sambungin kayak gini. Terus kita kayak giniin dulu deh. Coba ya. Sip. Terus di sininya, oh, kayak gini dia guys. Harus disambungin dulu ya. Seperti ini coy. Kalau harus disambungin kayak gitu, mending gua agak deketin ke belakang deh. Agak ke arah pantai maksud gua guys ya. Kok belibet gini ngomong ya. Belibet gua ngomong guys. Nah, agak gua kesiniin aja, deketin pantai gitu. Up. Nah, ya enggak sih? Sip. Terus boleh deh kayak gini ya. Boleh kayak gini. Nice. Terus gua kayak giniin ya. Nah, seperti ini gimana guys menurut kalian? Dia ada ininya sendiri loh guys. Ada apa sih namanya, di belakangnya ada lagi tuh. Keren enggak tuh? Ya enggak? hotel khusus ini juga ya. Hotel khusus para-para atlet lah kayak gitu guys ya. Ini hotel bintang 5 coy. Bintang 5 lebih lah inilah. Sip. Nah, seperti ini kan enakan gitu ya. Tuh, cuman tempat parkirnya gak ada kayaknya guys. Beneran gak ada tempat parkir coy. Beneran gak ada tempat parkirnya. Kita kasih dulu tempat parkirnya ya. Parkirnya yang mana guys? Ini, gue pengen kayak giniin asli. Nih, gue pengen kayak giniin coy. Tuh. Nih, kayak gini maksud gue. Nah. Mantap. Jelek coy. Jelek ya jelek, sabar. Nah, kayak gini boleh ya? Boleh sih, tapi sabar. Gue lihat lagi, kalau kita yang ini gimana? Kalau yang itu kayak gitu, kalau yang kayak gini sekalian. No. Ini kayak gini. Kalau kita pakai yang ini, hampir sama-sama aja modelnya ya. Wah, nggak bisa guys. Yaudah, kayak gini aja lah ya. Kayak gini aja. Yang penting mereka ada tempat parkirnya sedikit guys, kayak gitu ya. Hotel coy, namanya hotel ada harus ada tempat parkirnya ya. Ini dia tadi nggak kelihatan tempat parkirnya coy. Atau parkirnya di dalam ya mungkin ya. Kayaknya udah di dalam sini parkirannya guys ya. Kayaknya, tapi nggak ada guys, nggak ada tempat parkir coy. Asli, nggak ada tempat parkirnya ya. Nah, jadinya pas banget di sini ya parkirnya tuh. Kita mencoba yang beda dulu coy dari Oasis Hotel ya. Yang penting kita ada hotel terbesarnya lah ya di kota kita ini. Tepatnya di deket satu di pantai itu ya, satu di pantai Luxury Hotel. Terus di deket trek kan tuh, bisa nonton juga dia dari sini guys, dari yang paling tinggi ya, tanpa beli tiket coy. Tanpa beli tiket ya. Wah, curang sekali ya. Tapi ya terserah mereka lah ya. Kita tambahin dulu tempat parkirannya. Sip. Oke, terus parkiran listrik. Nah, di sini dia. Khusus mobil-mobil listrik ya. Sip. Oke, mantap. Itu parkiran mobil listrik kan, mobil listrik. Terus ini adalah mobil-mobil biasa, coy. Oke. Terus di sini gua kasih kayak gini ya. Oke.
Pohon-pohon palem coy. Pohon-pohon palem tipis ya. Tipis aja guys, tipis. Nah sip. Oke mantap jiwa. Di depannya apa guys menurut kalian guys? Yang enak nih. Yang enak kita kasih apa ya? Depannya ya. Air mancur coy, air mancur ya. Tuh air mancur nih. Nih air mancur ya. Air mancur nih di sini nih. Nah, tuh. Air mancur yang berbeda coy, mantap sekali ya. Tuh. Air mancur di depan hotel ya enggak sih? Yoi lah ya. Mantap lah ya, mantap jiwa sekali. Terus gua kayak giniin deh. Gua kayak giniin udah. Tambah lagi ya. Palem lagi deh. Gua suka nih palem-palem kayak gini, gua suka guys. Bener nih, Bang Bambang ya. Mas Bambang ini bener sekali coy. Lebih enakan gitu dilihatnya kalau palem guys, asli. Ah oke. Nah gue bingung nih di sebelah sininya apa nih, gue kasih lagi nih bagian sini yang kosong nih. Ya kan di sini aja masih kosong coy. Di situ masih kosong, gue pengen kasih waktri lagi lah ya, waktri. Sip. Nah kita mixing aja coy di bagian sini mah ya nggak? Mixing, nice. Bunga-bunga coy biar gak terlalu kosong ya, bunga-bunga aja nih. Bunga-bunga kuning atau putih deh. Nah, putih di sini. Kuning tadi udah ya di bagian sono, sip. Nah, lumayan lah ya. Biar agak ademan sedikit coy di bagian sini ya. Tapi di sini masih kosong, guys. Karena gua masih memikirkan sesuatu yang ingin gua tambahkan nih, mungkin di bagian sini juga kan. Apa nih? Ntar deh itu mah ya, guys ya. Gua akan memikirkan lagi coy, mencari ide lagi gua. Apa-apa saja yang ingin gua tambahkan. Ya enggak sih? Terus guys, sebenarnya ya, sebenarnya gua itu pengen ngebuat ya di episode kali ini itu sebenarnya gua itu pengen ngebuat yang namanya nih. Nih guys. International Airport tuh ya. ATC towernya juga gua udah download tuh kan ini. Ya kan, ada udah ada airplane runway-nya juga gitu loh. Aduh, tapi guys, gara-gara nge-crash 2 kali, coy. Wah. Nge-crash 2 kali, loading-nya lagi. Waduh, guys. Ya, you know lah ya. Tadinya pengen di gua taruh di sini sih, guys. Taruh di sini. Jadi kita tambah-tambahin dulu lah ya di sini ya. Kita udah menambahkan hotel, terus kita sudah memperpanjang yang namanya track race kita. Sudah kita perpanjang ya tentunya track race kita. Gue tambahin lagi ya di sini ya. Tuh ya. Nih. Biar mereka ngebuat ini lagi guys. Gedung lagi gitu loh. Nah gue kayak giniin deh ya. Sampai sini deh. Oke sip. Let's go. Rame loh guys di sini tuh. Tuh ini hotel sih, ini hotel ya. Hotel kecil lah ya, ini hotel-hotel untuk hotel-hotel wisatawan kayak gitu ya. Tapi ya kayak ginilah gitu hotelnya. Tapi kalau yang pengen lebih good ya di hotel ini gitu coy. Waduh, ya enggak sih? Ya ini masih di sini, di sekitaran sini masih kosong guys. Kalau kalian ingin menyarankan ya, silahkan sarankan saja. Pastinya gue akan baca ya saran-saran dari kalian itu ya. Pasti gue baca santuy. Ini kenapa lagi kekurangan kekurangan customer. Oh iya satu lagi deh, gue kelupaan nambahin yang namanya transportasi di daerah sini coy. Oh iya ya, bis. Yang pertama-tama gue pengen bis deh. Di sini gue pakai bis double decker ya. Gue pengen bis double decker aja deh di bagian sini deh. Oke, kalau gitu gue taruh di sini satu ya. Terus kita taruh di sini. Nah, kita stopin dulu di sini mereka. Sip. Terus di depan hotel. Waduh, depan hotel. Terus ke sini. Ke sini, sip. Nah, oke. Lalu kita ke stasiun Manggarai, kita taruh di sini. Lalu kita sambungin lagi, coy. Alright, kita sambungin lagi ya. At stop. Tapi gua pengen pause dulu sebentar.
complete line. Oke. Di sini keluarnya dari bus depot ya tentunya. Ini kita kasih warna apa, coy? Warna pink udah ya, warna pink udah, warna merah udah. Kuning. Kuning deh ya, coba ya, kuning. ST Manggarai. Strip Track Race. Widih. Ada yang ingin menyarankan nama track race-nya, coy? Kita bisa kita distrik ini masalahnya nanti. Tuh, kita distrik aja sekalian kan ya. Kita buat kayak, apa sih guys namanya? Park area tuh. Kita buat park area ya. Sekalian tuh di bagian sini, coy. Gimana tuh? Ya kan? Gua tambahin lagi di sini. Kayaknya tempat taksi boleh juga ya. Taksi depot. Kita udah ada taksi depot belum sih? Guys, kira-kira. Udah ada ya, banyak sih taksi depot kita. Cuman mobilnya habis semua guys ya, habis semua tuh mobilnya ya. Oke, gue tambahin di sini taksi depot. Terus ini tempat mangkalnya deh, tempat mangkalnya taksi tuh di situ ya. Terus di mana lagi nih? Depan sini bisa, depan sini bisa coy. Oke, di sini juga gue kasih ya tempat mangkal taksi. terus kita kasih spesial untuk di deket hotel besar kita nih. Waduh ya, tuh. Sip gak sih? Sip gak? Sip ya. Wah, mantap jiwa. Oke coy. Tolong taksi keluar. Udah keluar dia guys ya. Tuh ya, langsung ngejemput orang kah dia? Langsung ngejemput Layton Davis guys. Wah, di mana dia? Jauh sekali guys. Oh iya, ini ada subway sih. Ada subway di sini ya. Ada subway di sini coy. Kalau kita tambahin subway gimana guys? Tuh lihat ya. Udah lumayan bagus ya guys ya. Cuma di sini kayaknya kekurangan customer ya. Kekurangan customer, residential area ya. Residential area. Boleh sih gua tambahin residential area di bagian sini guys. Tapi bukan perumahan, melainkan apartemen. Gimana coy? Kita kasih aja ya apartemen ya di bagian sini mungkin. Sip. Sip. Nah, kayak gini ya. Oke, ini bakal jadi apartemen, coy. Tapi di sini pintu keluarnya cuma satu loh, coy. Macet jadinya di bagian sini tuh. Pintu keluarnya cuma satu masalahnya ya. Kita buatin pintu keluar ke sini gimana, guys? Bisa sih. Bisa aja. Ya bisa aja lah. Masa nggak bisa? Cuma berarti kita harus kasih jalan besar lagi ya? Kayak gini misalnya. Misalnya gue kayak giniin. Misalnya gue sampai sini nih ya, tuh. Terus ini kita kayak giniin berarti ya. Kita kayak giniin. Sip, kayak gini kan. Nah, kayak gini. Gitu guys. Gimana menurut kalian guys? Menurut kalian nih. Nah, ini adalah apartemennya, coy. Apartemen ya. Tuh, apartemen. Ini juga apartemen. Sip. Apartemen nih. Oke. Ini apartemen kecil kalau gitu ya. Di sini apartemen besar lagi. Gua zoning aja, guys. Gua zoning ya. Nah, yang ini apartemen. Dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini ya. Oke. Mantap jiwa, kita lihat dulu ya. Soalnya populasi kita dikit terus nih guys. 44, 46, segitu-gitu mulu. Gak nambah-nambah gitu. Jadi biarin nambah dulu. Ya enggak? Wah. Udah ada transportasi juga kan? Enak juga ya. Udah enak juga, udah ada transportasi. Dan ini, wah, ada orang-orang meninggal guys di sini ya. Di leisure coy. Oh my god. Where ambulance?
Where ambulans? Where pengangkut mayat? Where? Di mana semuanya ini? Oh no. Dan oke guys, mungkin segitu dulu perjumpaan kita kali ini di City Skylines kita. Seperti biasa guys, jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe. Dan gua Fantezo, signing out. Bye-bye.